Sore teman-teman, sama Andi lagi. Saya ada upload video semai with grass saya hari per hari di Instagram, dan kebetulan banyak juga sebenarnya yang tanya gimana sih cara taruhnya di talang gitu loh. Karena kalau kita langsung semai di talangnya, itu biji with grassnya itu tambah lama bisa busuk nanti karena kerendam air terus kan, lewat terus gitu loh. Jadi kita harus akalin untuk pecah benihnya dulu itu di luar dari talang. Gak boleh kita langsung taruh di talang, di airin gitu loh. Jadi sproutnya, pecah benihnya gak boleh di talang. Kita bikin dia pecah benih dulu. Nah caranya gampang banget. Ini benih saya sudah timbang. Oke. Talang saya kebetulan talang hidroponik biasa, yang kayak talang air ya. Itu panjangnya kurang lebih 1 meter 10 cm. Ada 6 batang. Nah, satu batang talang itu kurang lebih butuh 100 gram. Jadi ini tadi sudah ada 600, tapi saya bikin spare 10%. Jadi ini 660 gram. Nah, yang kita lakuin pertama kali adalah kita harus rendam si wheat grass-nya ini dulu. Kurang lebih 8 jam. Jadi semprot aja pakai shower. Nah, ini airnya banyak sekali, setengah baskom. Jadi kita sudah rendam 8 jam, nanti besok baru kita tiriskan sama cuci bersih lagi. Nah, otomatis sekarang kita harus nunggu dulu. Besok nanti saya akan bikin video lagi lanjutannya. Bagaimana cara cucinya, cara bilasnya, sama perlakuan berikutnya setelah direndam agar kita bisa sprout merata yang bagus gitu, di luar dari sistem NFT-nya, di luar dari talang hidroponiknya. Oke, sampai ketemu besok. Thank you teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita perlu nampan bolong-bolong atau yang buat keringin sayur, buah. Nanti kita ambil kain, ditaruh, baru wheat grassnya kita tuang. Nah, jadi seperti ini. Nanti teman-teman tinggal tutup dia aja ya, ditutup benar-benar ketutup semuanya, baru nanti simpen di tempat yang gelap. 36 jam wheat grass disemai. Oke, wheat grass sudah 2 hari 48 jam. Lihat kaki cabangnya sudah mulai banyak 3. Ini saatnya kita pindahkan ke talang. Ya, siang teman-teman. Kita mau tahu gimana cara semai si wheat grass tanpa media tanam dan dengan sistem NFT atau hidroponik punya sistem. Nah, kita butuh bantuan biar si akar wheat grass yang bercabang banyak itu nempel bagus, nggak ikut benihnya tuh meluncur gitu loh kalau ditalang. Nah, kita butuh yang namanya kain streamin atau kawat nyamuk. Ini nggak gitu mahal ya, kurang lebih per meter cuman 9.000 sampai 14.000 lah. Warna-warni juga, jadi bisa sesuaiin sama teman-teman sukanya warna apa. Ini kita potong seukuran dengan lebar si talang. Jadi misalnya talangnya 10 cm. Nah, kita ukur dulu 10 cm, kita potong. Nanti langsung taruh di talangnya aja. Oke, contohnya seperti ini ya. Turunin dulu. Ini di sini aja nih. Langsung kita taruh. Oke. Ya, teman-teman kelihatan ya. Sama, sampingnya juga sama ya, tinggal ditaruh aja. Nanti kita akan lanjut gimana buat taruh si benih wheat grass di talangnya. Nah, itu perlakuannya agak beda dikit karena kita harus nunggu si wheat grassnya ini kurang lebih dia akarnya keluar dulu. Nggak boleh benihnya masih baru habis selesai direndam atau nggak direndam kita langsung taruh gitu loh di kain streaminnya ini. Itu nggak bakalan jadi. Jadi pun kalau bisa itu nggak maksimal, karena benihnya itu nanti keburu hancur dulu.
dia terlalu banyak kena air, dia akan jadi gugur nanti. Oke, stay tune ya. Thank you. Oke, teman-teman. Langkah terakhir setelah benih wheatgrass-nya ini sudah sprout, sproutnya juga sudah banyak akarnya. Nah, ini baru kita pindahin ke talang. Kita tinggal sebarang aja. Jangan lupa kiri kanannya ini kita harus geser. Jadi dia benar-benar sampai ke sudutnya juga ada benihnya. Jangan semuanya ngumpul di tengah. Oke. Teman-teman bisa coba di rumah kalau yang punya sistem hidroponik NFT pakai talang. Thank you. Wheatgrass sistem NFT hari keempat. Sudah mulai kita kenalkan sinar matahari. Wheatgrass sistem NFT hari kelima. Wheatgrass sistem NFT hari keenam. Kita akan panen di hari ke-8. Wheatgrass di sistem NFT hari ke-7. Sore nanti bisa dipanen atau bisa tunggu hari ke-8 pagi baru kita panen. Wheatgrass sistem NFT hari ke-8. Hari ini mau kita panen, lalu kita harus bersihkan sistem untuk dipakai kembali.